dia terlajak sangat. Kurang kata dia. Lab selaju? Oh. Nama kasih dia tersebut. Ha? Nama kasih. Ya, kau? Ya, kasi lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat sedikit pengumuman. Diminta kepada semua peserta untuk duduk di bahagian kursi yang sudah terdeking di bahagian hadapan, dan juga kepada hadirin boleh menukar kursi yang sudah ada. Peserta duduk di bahagian kursi yang sudah terdeking di bahagian hadapan.
Mohon kepada semua agar tidak meninggalkan majlis hingga selesai sebelumnya majlis ini. Kepada semua peserta diminta untuk duduk di kursi yang sudah ditinggi di bahagian hadapan. Sekian, terima kasih.
dimohon kepada semua hadirin yang sudah berada di dalam dewan untuk memotongkan tempat duduk yang sedia ada. Peserta diminta untuk menggunakan kursi yang ada teknik di bahagian hadapan. Sekali lagi, dimohon kepada semua hadirin yang berada di dalam dewan untuk mengisi tempat duduk yang berada di dalam dewan, dan peserta diminta duduk di kursi yang sudah ada teknik di bahagian hadapan. Puan-puan yang sudah berada di dalam dewan, sila ambil tempat duduk yang telah disediakan dan kita penuhkan dulu barisan hadapan. Barulah kita duduk mengikut barisan seterusnya. Kerjasama daripada tuan-tuan dan tuan-tuan amatlah dialu-alukan dan diucapkan ribuan terima kasih. Dan sekali lagi saya mengalukan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan yang berada di dalam dewan ini, sila ambil tempat duduk yang telah disediakan dan penuhkan ruang hadapan, ya, karena sebentar lagi pegawai prasmi kita akan tiba di dewan ini. Kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan amatlah dialu-alukan dan diucapkan ribuan terima kasih.
Tuan-tuan, mohon kerjasama ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada di dalam dewan, sila ambil tempat duduk ya. Kita penuhkan dulu bangku hadapan, barulah bangku seterusnya.
Satu, mohon perhatian kepada semua hadirin. Diminta semua peserta guru pengiring dan juga hadirin yang hadir untuk duduk di tempat yang telah disediakan, karena majlis kita akan dimulakan sebentar lagi. Mohon kerjasama daripada semua hadirin. Sekian, terima kasih.
ini diteruskan dengan nyanyian lagu negaraku, Sabah tanah airku dan alunan Asmaul Husna. Thank you.
Yang berhormat dan hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Sirih berlipat, sirih pila, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Agah-agah si burung hutan, pinggiran jati terbang berteman. Penuh indah majlis sambutan, syukur diulur bersenang senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, Tuan Haji Muhammad Hassan bin Awan Sufai, Pembantu Menteri II, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N52 Sungai Simunah. Yang berbahagia, Ustaz Sufian bin Jasimani, Ketua Penolong Pengarah, menjalankan tugas Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha, Tuan Haji Soji bin Haji Abdul Hasan, di bawah Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan. Yang berusaha, Puan Aminah binti Haji Abdul Hasan, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah, Barisan Pengetua dan Guru Besar SMKA dan SMIK Negeri Sabah, Barisan Pengetua dan Guru Besar Cemerlang, Pengetua-Pengetua, Guru Besar-Guru Besar, Barisan Hakim, Barisan Jawatan Kuasa Pengelola, semua peserta dan hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Penutupan Program Pembukuan Kurikulum Pendidikan Islam Adab dan Nilai Pemanis Negeri Sabah tahun 2022. Yang berhormat dan hadirin yang dihormati, tetap puluh pancak suluh, juluk paruh biar cepat. Angkat doa jari sepuluh, doa diminta biar berkat. Bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama menandang tangan menggambingkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Amin. Dipersilakan. نبدأ بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بفضيلة القرآن
ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا يا الله بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. يا الله يا رحمن الرحيم، kami merafakkan segunung kesyukuran, selamatan hidayah, dan serba kasih ya Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi Rasulullah Al-Mustafa, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami berhimpun di dewan yang indah ini dalam rangka majlis prasmian penutupan pertandingan akhir, program pengukuhan kurikulum pendidikan Islam, adab dan nilai pemanis anjuran jabatan pendidikan negeri Sabah bagi tahun 2022. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izah ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa guru-guru yang telah pergi meninggalkan kami, ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah doa dan amalan kami. Jadikanlah anak-anak didik kami sebagai anak-anak permata syurga, penyujuk hati kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tunjukkanlah dan bimbinglah kami ya Allah kepada kebenaran dan jalan yang lurus dengan keberkatan Al-Quran. Ya Allah ya Aziz, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran. Jadikan kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarkan kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Dan serikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan sebab syafaat Al-Quran. Ya Allah, ya Aziz, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan, di dalam kubur sebagai kawan yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penuh semasa menuju ke syurga, sebagai teman, sebagai penghadap dan pendinding dari api neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Nazli bin Amin atas pimpinan doa sebentar tadi. Thank you.
Perjalanan majlis program pemanis selama dua hari di kampung ini. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Tuan Muhammad
sandi awang supaya membuat penyuci raja terbatas di perumahan rangka penciko pemacaman cilongan kedua adun N52 aksesi buda yang berusaha Ustaz Sufyan bin Jasimani Ketua Perlu Pengarah menjalankan tugas Ketua Perlu Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang berusaha Puan Aminah binti Haji Ambasa Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah Barisan Pengetua-Pengetua dan Guru-Guru Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Sabah, Barisan Pengetua dan Guru-Guru Besar Cemerlang, Barisan Pengetua dan Guru Besar, Barisan Hakim, Barisan Jawatan Kuasa, semua peserta pertandingan pengumpulan regional pendidikan Islam peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam salam dan salam Sabah, sepakat Sabah hebat, muafakat. Sepakat sandakan hebat. Itu adalah perempuan yang berhormat. Di sana yang nama. Ini saya menyampaikan amanat daripada Tuan Doktor Damansa yang tidak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan pada malam ini kerana melayannya bersama-sama dengan kunci yang berhormat kunci kanan pendidikan dan juga pengarah pendidikan Sabah ya. Jadi beliau telah mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan ucapan alu-aluan pada malam ini. Tuan-tuan, tugas saya mudah, insyaAllah. Saya akan baca ya tuan-tuan apa yang sudah disediakan untuk saya untuk disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya ingin menandakan ucapan terima kasih serta menandakan kehadiran yang berhormat Tuan Haji Muhammad Hamzah bin Awang Supai Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Menatap Pembantu Menteri Kewangan 2 Menatap Adun yang 52 Sungai Sibuga atas kesediaan hadir dalam majlis ini. Terima kasih tahniah dan syabas juga diucapkan kepada pengetua dan warga SMP Agama Tuan Zuhar kerana sudi menggagas tugas menjadi jawatan kuasa pelaksana pertandingan pengukuhan pertandingan pengukuhan kurikulum pendidikan Islam singkatnya PEMANIS peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada sektor pendidikan Islam yang berjaya menghasilkan satu inovasi program pengukuhan kurikulum pendidikan Islam yakni PEMANIS bermula tahun 2020. Penganjuran ini memberi ruang kepada lebih ramai murid menyertai acara-acara yang dipertandingkan walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk maklumat semua, objektif utama untuk menanam minat membaca, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kalangan murid-murid. Di samping itu, pertandingan ini memberi motivasi dan kesedaran kepada murid dan kesedaran tentang keunggulan Al-Quran sebagai mukjizat yang agung serta menyediakan barisan pelapis untuk menyertai musabaqah perujian dan pertandingan yang seumpamanya di peringkat dewasa. Pada tahun 2022, sebanyak 14,458 pelajar telah menyertai pertandingan ini bermula daripada peringkat amatur, pro, expert dan juga master. Tuan-tuan dan puan-puan, melihat kepada penularan wabak COVID-19 sebelum ini telah mencetuskan satu semangat dan usaha pihak sektor pendidikan Islam untuk memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam aktiviti kurikulum. Selaras dengan norma baharu, pertandingan secara dalam talian ini memerlukan komitmen dan sokongan tidak terhingga daripada semua pihak, terutamanya pihak sekolah dan ibu bapa dalam membantu persediaan para peserta. Persefahaman antara pihak sekolah dengan ibu bapa akan membantu program berjalan lancar.
Sekiranya kerjasama itu tidak dicapai dan aktiviti seperti ini diabaikan, besar kemungkinan akan mewujudkan kepincangan dari sudut pembentukan insan seimbang. Kepincangan dalam membangunkan modal insan akan terhapus dengan adanya usaha yang konsisten dan berterusan. Hal ini dikatakan sedemikian adalah kerana usaha pendidik merupakan satu usaha yang amat penting untuk meningkatkan kualiti hidup insan. Tujuannya adalah untuk menyerlahkan bakat dan upaya diri serta individu. Dalam masa yang sama, kita dapat melahirkan insan yang cemerlang dan seimbang dalam pelbagai bidang serta berakhlak mulia dan kamil dalam menghadapi cabaran era ini. Tuan-tuan dan puan, pada tahun 2021, kontingen Negeri Sabah telah meraih pencapaian yang membanggakan di peringkat kebangsaan, iaitu johan dalam pertandingan ini klamasi sajak adab dan nilai sekolah menengah kategori negatif, pertandingan hafazan sekolah kategori perempuan dan pertandingan idari cili kategori lelaki. Acara pertandingan ini solo lalu kerohanian sekolah menengah kategori perempuan telah meraih kedudukan naib johan dan tempat ketiga pertandingan ini klamasi sajak adab dan nilai sekolah menengah kategori lelaki. Kita berharap agar semua peserta yang mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan pada tahun ini akan lebih cemerlang lagi, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah berusaha melatih dan menyediakan para pelajar untuk menyertai pertandingan ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan pertandingan pengukuhan kurikulum adab dan nilai peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Digerak oleh itu, Intizam mencapai kecemerlangan. Saya dengan ini mengharapkan kontingen Negeri Sabah akan lebih maju jaya dan meraih pencapaian yang lebih memberangsangkan pada tahun ini dan tahun seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menetapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berkuasa Tuan Haji Suti atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, majlis dengan penuh taksir menjemput yang berhormat Tuan Haji Muhammad Hamzah bin Abang Supaid, pembantu Puteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Keuangan II, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri NI Pembuang Sungai Sipegang untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Penutupan Program Pengukuhan Kurikulum Pendidikan Islam Adat dan Nilai Pemanis tahun 2022. Dipersilakan. Terima kasih Puan Pengacara Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Sejam dan bahagia Ustaz Sapian bin Jas Mahdi selaku Ketua Penuh Pengarah menjalankan tugas Ketua Penuh Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, yang berusaha Tuan Haji Sondi bin Abdul Hassan selaku Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Jabat Pendidikan Daerah Selatan mewakili yang berbahagia Pegawai Pendidikan Daerah Selatan, yang berusaha Puan Aminah binti Haji Awang Besar selaku Gawai Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
Yang saya hormati barisan ketua dan guru besar Sekolah Menengah Agama Negeri Sabah, barisan ketua dan guru besar Cemerlang, barisan ketua dan guru besar, barisan hakim, barisan dewan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dan ucapkan semua peserta pimpinan perempuan Kementerian Pendidikan Islam dengan bersama bagi tahun 2022. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat baginda. Semoga Allah SWT merahmati dan meletakkan mereka di surga tertinggi atas usaha dan perjuangan mereka dalam memperjuangkan dan menyebarkan luas dakwah Islam. Dulu marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan limpah berkenan jiwa dapat kita berhimpun di jiwa yang mulia ini pada malam ini yang penuh berakar untuk meraihkan serta menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada majlis perasmian kehidupan dan penyampaian hadiah sebenarnya pentingan pengukuhan Kementerian Pendidikan Islam atau Permanis Pemkab Negeri Sabah bagi tahun 2022 bersamaan tahun 1443 Hijriah. Semoga penganjuran majlis pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus memohon padanya agar Allah membantu kita untuk memutuskan rangkaian COVID-19 kita dilindungi dari segala penyakit berbahaya. Semoga pandemi ini memberi impak besar kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya kepada para pelajar dalam meningkatkan kesedaran dan mendampingi Al-Quran serta mengamalkan setiap ajaran di dalamnya dalam kehidupan seharian kita. Sidang hadirin yang saya kasih, saya percaya penganjuran majlis bukan sekadar untuk meraihkan kerja anak-anak menamatkan acara pertandingan pada hari ini, tapi apa yang paling penting adalah message yang hendak disampaikan dan pengertiannya kepada kita. Penghayatan kepada isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran melalui acara tilawah dan hafazan, mesej-mesej yang ingin disampaikan dari alunan lagu-lagu kerohanian yang merdu dan nilai-nilai mulia serta cara hidup Islam yang disampaikan melalui kepingan dan mimbar dai juga akan memberikan kita inspirasi dan gerakan untuk lebih berusaha mendekatkan diri kepada Ilahi dan menguasai segenap bidang ilmu pengetahuan ini. Kerana Al-Quran banyak mengajar dan menyeru manusia untuk menimba ilmu, mendapatkan ketinggian ilmu dalam kehidupan. Seperti ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada manusia bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan alam. Dia telah mencipta manusia dan dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam.
dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui surah ayat yang ada dalam Al-Quran dan Al-Quran yang saya menguruskan. Bagaimana yang kita setiap malu penghancuran dengan seperti ini dilaksanakan di peringkat negeri dan kebangsaan sebagai medan untuk meninggikan syiar Islam melalui pembudayaan Al-Quran itu sendiri. Ini menggambarkan komitmen pihak kementerian dalam menetapkan budaya membaca Al-Quran dan memahami inti matinya serta mengidentifikasikan tuntutan dan menghindari dalamnya dalam amalan kehidupan kita sehari-hari. Saya juga berpesan agar usaha memilih ini bukan sekadar terletak di bahu pihak kementerian pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sahaja. Sebaliknya semua pihak harus bergandeng bahu dalam usaha memastikan syiar Islam berkembang khususnya di Indonesia. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, Al-Quran dikumpulkan bukan hanya untuk menjadikan kitab bacaan dan hafazan semata-mata. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mahukan umat Islam menjalani kehidupan dunia berpandukan dasar dan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Apatah lagi dalam situasi dunia modern hari ini yang sedang dilanda berbagai cabaran, Al-Quran tidak pernah menyisihkan sebarang isu permasalahan kehidupan manusia, baik isu besar maupun isu yang dianggap remeh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Yasiyah ayat 20 yang bermaksud Al-Quran ini adalah paduman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Berdasarkan maksud ayat awal itu jelas Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup buat manusia tidak terhad kepada perkara pokok berkaitan mengerjakan ibadat semata-mata. Al-Quran merupakan panduan dan rujukan terpenting untuk umat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Sekali lagi perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran terkandung berbagai message dan nilai-nilai Rahma, aman, harmoni, mesra, alam dan hormat yang terdapat di hayati, yang dapat dihayati oleh umat Islam keseluruhannya. Misalnya, ajaran Islam menganjurkan supaya umat manusia hidup secara muafakat, bersama dan berkelangsungan. Islam juga agama yang mengajak supaya manusia bersikap adil dan ihsan kepada sesama manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada setiap yang mengikuti perintah-Nya dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita atau kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya dan dengan Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 15. Walaupun berdepan cabaran untuk membukukan kepahaman dan penghayatan masyarakat kepada Al-Quran, namun usaha menghancurkan berbagai inisiatif bagi memupuk budaya mencintai dan mendekati Al-Quran perlu diteruskan dan dipergiatkan dalam
kalangan masyarakat Islam mengulang daripada keluarga kita sendiri. Pemahaman terhadap nilai-nilai dan message rahmah itu akan dapat menjadi panduan dan pengajaran dalam usaha kita menerjemahkan Islam sebagai agama rahmah dalam kehidupan. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi, pertandingan perempuan pendidikan Islam atau Permanis anjuran jabatan pendidikan negeri Sabah ini agak unik dan menarik. Saya dipahamkan berbagai cara pertandingan dalam talian seperti di Ilawah, di Hafazan, di Taranum dan di Dakin, Celing, di Limbar, ini nyanyian solo, lagu keharmonian dan beberapa cara lagi digabungkan dalam satu pertandingan. Dan ini dapat membuktikan bahwa di samping peserta diberi peluang dan ruang, mereka juga dapat menunjukkan kemudahan mereka masing-masing. Ini juga adalah satu bentuk penghargaan dan penerapan kepada mereka, serta dapat meningkatkan keyakinan diri terhadap mereka. Sebelum mengakhiri bicara saya mengucapkan sedikit-sedikit tahniah kepada semua pihak di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Daerah dan sekolah, sama ada secara langsung maupun tidak langsung, yang telah terlibat bagi menjayakan pertandingan kali ini. Kepada barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana hadir untuk menghakimi pertandingan yang berlangsung pada malam ini. Tanpa penghakiman yang lulus dan adil, niscaya pertandingan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Mudah-mudahan segala usaha yang disumbangkan untuk memertabatkan Al-Quran bagi melahirkan generasi dan negara Rabbani yang mencintai Al-Quran akan dapat diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberkati oleh penyajian. Semoga usaha ini dapat menjadi makin mengimarah dan melebarkan risalah Islam yang tercinta. Marilah kita sama-sama berdoa agar usaha ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, dan kita sama-sama pulih keberkatan dan ganjaran daripada Allah SWT. Pada semua peserta yang dan pemenang, saya menyampaikan ucapan sabas dan tahniah kerana akan mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Teruskan perjuangan dan jangan mudah putus asa. Ingatlah bahwa bersama-sama kesusahan ini, sama-sama kesusahan itu dan kesenangan yang dinikmati. Saya doakan agar semua peserta akan memberi persembahan yang terbaik semasa pertandingan yang kita harapkan. Maka rumah dengan asa tersebut, dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan negeri penutupan program pertandingan kita berkesempatan dengan kita bersama di tahun 2021 bersama 14.343 Hijrah. Sekian dan bila terbit budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton! Untuk menyempurnakan ini perasmian,
Tuan Kongren Pemanis Jabatan Pendidikan Negeri Sabah tahun 2022 dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم yang berhormat dan hadirin yang dihormati sekalian. Majlis diteruskan lagi dengan mendengar ulasan ketua jemaah hakim. Dengan itu dijemput yang berusaha Ustaz Muhammad Ibrahim bin Muhammad Nasir, pengurus jemaah hakim, untuk memberikan ulasan perhakiman dan seterusnya menyampaikan keputusan pertandingan akhir program pemanis tahun 2022 dipersilakan. Alhamdulillah.
syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan masa yang diberi. Akhirnya pertandingan akhir program pengukuhan kurikulum pendidikan Islam Adab dan Nilai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2022 akan melakukan tilainya. Tapi sebelum itu, saya selaku mengurusi jemaah hakim ingin menyampaikan ulasan-ulasan yang dibuat oleh para jemaah hakim bagi setiap acara, di mana peserta-peserta yang akan terpilih ke peringkat kebangsaan nanti dapat mewakili negeri Sabah dengan cukup kelengkapan ilmunya. Bagi maklumat yang berhormat serta hadirin yang dirahmati barisan para hakim yang kita jemput pada kali ini, berbagai latar belakang yang mempunyai kepakaran tertentu, selain dibantu dengan bimbingan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kesatuan Ikatan Penulis Negeri Sabah. Alhamdulillah, pada tahun lepas, sebagaimana yang saya maklum, kita telah memenangi beberapa acara dengan bimbingan dan pemantauan kepada para-para hakim pada tahun lepas. Alhamdulillah. Jadi pada tahun ini, sekali lagi para jemaah hakim memberi sepenuh kepercayaan dan penguasaan ilmu yang mereka ada terhadap peserta-peserta yang akan terpilih ke peringkat kebangsaan berdasarkan ulasan-ulasan yang dibuat melalui beberapa acara. Ulasan berkaitan dengan tarannum, kekuatan para peserta kali ini mempunyai kualiti suara yang baik. Alhamdulillah. Cuma peserta perlu berhati-hati dalam lontaran suara pada nada yang tinggi untuk mengelakkan suara pecah dan sumbang. Serta semua peserta membawa tarannum yang baik. Alhamdulillah. Begitu juga dengan acara di Abazan. Para peserta sangat berpotensi dan agak memuaskan bagi bahagian hafaz dan lancar. Cuma perlu diperbaiki dari sudut hafazan. Seterusnya di Kiratus Sabi'i di Tarannum. Untuk acara ini, kebanyakan peserta dapat membawa wajah qiraat dengan baik. Alhamdulillah. Tetapi tarannum para peserta perlu ditingkatkan lagi untuk melengkapkan pembacaan qiraat. Itu juga dengan kuis ilmu wahyu. Peserta perlu faham pada pengukuhan hafalan PQS serta para peserta perlu menghafaz lagi surah-surah pilihan. Seterusnya berkaitan dengan I dan Injil sekolah rendah, persembahan peserta amat baik, namun persembahan peserta hendaklah dilakukan dengan santai dan persembahan dan
media penyampaian yang perlu berhubung kait antara satu sama lain. Seterusnya di Madani Sekolah Menengah, variasi teknik penyampaian dan persembahan yang agak tersasul tetapi dapat diperbaiki dengan membawa kajian dan kebenaran kisah dari sudut penceritaan. Seterusnya di dalam Arabi terdapat peserta mempunyai gaya yang meyakinkan dan dipahami penyampaian. Seterusnya di Kalimantan Sabah kebanyakan peserta menyampaikan persembahan yang baik. Di Limbandai bahasa Mandarin, secara keseluruhan isi adalah bagus, penggunaan bahasa juga bagus. Untuk yang makmuman yang berhormat, kita ada peserta-peserta yang boleh berbahasa Cina dengan baik. Jadi alhamdulillah dalam kalangan pelajar sekolah-sekolah agama, kita mempunyai banyak pelajar yang dapat menguasai bahasa Mandarin yang baik. Seterusnya di pertandingan nyanyian solo kebahagiaan, seluruh peserta dapat membawa lagu dengan baik dan ada peserta dapat menunjuk unsur kreativiti melalui cara membawakan lagu dan dinamik suara. Seterusnya pertandingan sinifat, semua karya hiasan dan kemasan peserta adalah baik. Seterusnya pertandingan dikemasi saja, semua peserta dapat menghafal teks dengan baik, penuh bersemangat dan penghayatan yang baik walaupun dalam keadaan yang agak gemetar. Dan yang terakhir, pertandingan jalanan syair adab dan nilai, peserta sudah bersedia dari segi persembahan dan persembahan dan kemasan teks. Peserta dapat menguasai irama dan patah syair. Walau bagaimanapun, peserta perlu berusaha untuk menguasai teks secara keseluruhannya. Untuk dua acara lagi, untuk makmuman hadirin hadirat yang dirahmati Allah, i-tahfiz 1 hingga 20 juzuk dan 1 hingga 30 juzuk. Acaranya sudah selesai dalam kalian. Alhamdulillah kita mempunyai lengkap peserta pertandingan tersebut, dan begitu juga dengan venue animasi adab dan nilai, pesertanya sudah selesai dalam pelarian dan menunggu keputusan sahaja. Untuk makluman para hadirin dan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, segala keputusan hakim adalah muktamad. Segala ulasan-ulasan hakim akan dibekalkan kepada tuan-tuan untuk dilihat dan diperbaiki pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Untuk keputusan para peserta kita pada malam ini, marilah sama-sama kita saksikan tayangan keputusan pemanis Jabatan Pendidikan Negeri Sabah tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Tenang dulu, Dani.
majelis memakamkan dimulai dengan pertandingan sajak sekolah rendah terbaik. Dijemput pemenangnya Nur Nazifah binti Majuti dari Eskimo Warasandakan. Kalau menang, dijemput pemenangnya hanya Syahira binti Abdul Aziz dan Mesti Ashar Kota Belu. Seterusnya, pendampingan syair kategori sekolah rendah dimenangi oleh Siti Nur Wardatil Wardah binti Masli dari SDS Monika Sekendakan. Dan pertandingan syahir pada kategori sekolah menengah dimenangi oleh Muhammad Fikri bin Lamsudi, SMP Agama Muhammad Ali Radau.
majelis mengatakan bahwa terima kasih pertemuan nomina jemaah wasalam yang tersenyum pada hari sebentar tadi sebagai tanda penghargaan dijemput pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah untuk menyampaikan citra kenangan pada jabatan Menteri Negeri Sabah. Dipersilakan. Yang berhormat dan hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian sijil penghargaan. Dengan itu, majlis menjemput sekali lagi Ustaz Sufyan bin Yasimani, Ketua Pendorong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, dan Tuan Haji Suci Abdul Hasan di Pandang Kepini Sektor Perancangan, untuk mengirimi yang berhormat Tuan Haji Muhammad Hamzah bin Awang Supai, Pembantu Menteri Dua Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap Ahli Dewan Perundangan Negeri N22 Sungai Sibuga untuk menyampaikan sijil penghargaan. Dipersilakan. Penyampaian sijil penghargaan digunakan dengan mengurusi jemaah hakim. Seterusnya adalah penyampaian hadiah dan sijil penyertaan kepada semua peserta. Diminta kepada semua PPD dan peserta yang disebutkan bersama-sama naik ke pentas untuk menerima hadiah dan sijil. Dimulakan dengan kontijen dari daerah Damawan. Seterusnya, kontinjen daripada Kinabatangan.
seterusnya berbicara daripada wadah penyu. Seterusnya, kontingen dari Terubi. Seterusnya, kontingen dari Vitas. Seterusnya, kontingen dari daerah Kuala. Seterusnya, kontingen dari daerah Penampang. Seterusnya, kontingen dari daerah Sipitang. Seterusnya, kontingen dari daerah Kuda. Seterusnya, kontingen dari daerah Tambuna. Seterusnya, kontingen dari daerah Balfour.
seterusnya kontingen dari daerah Sampurna.
seterusnya anugerah penerbangan teramai dimenangi oleh kontijen dari awal. Doa keseluruhan program pemanis pada tahun 2022 dimenangi oleh kontijen dari daerah Kota Kinabalu. Yang melompat di sini hadir sekalian, sebagai tanda kenangan program ini, kita rakamkan momen indah ini dengan sesi fotografi yang berhormat bersama hadirin. Diminta para hadirin di tempat masing-masing.
Yang menghormati dan menghormati sekalian, maju diteruskan lagi dengan persembahan. Marilah sama-sama kita mendengarkan dengan syair daripada Adi Arfa Syahimi di Tita Wile. Johan Pertandingan Syahir Sekolah Rendah Kategori Perempuan Kontingen dari daerah Badatu. Dengan itu, dipersilakan. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mendengarkan dengan syair daripada Ali Arfa Syahimi di Tita Mele. Kontingen dari Mahadatu. Yaitu coba pertanyaan syair sekolahnya kategori perempuan. Ibu silakan. Salim.
Majelis mengucapkan ucapan terima kasih kepada adik Al-Fasham ini yang atas persembahan yang cukup menarik sebentar tadi. Majelis yang dihormati sekalian, sebelum akhirnya majelis ini, marilah kita sama-sama saksikan persembahan nyanyian solo dari adik Ain Farisha Azmai dari Kontijen Rana. Beliau adalah Johan nyanyian solo kerohanian milik perempuan dan semua mereka dipersilakan. Tanpa sedar, imannya akan berangkuasa.
Terima kasih kepada adik-adik di Malaysia semua di atas persembahan yang cukup bertenaga itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka berakhirlah majlis perasmian penutupan program Pemanis tahun 2022 pada hari ini. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini berlangsung. Di atas jalan turun tempua, melihat usaha di tepi peninggi, salam perpisahan untuk semua, lain masa, bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia.